macam mana ya dengan keadaan Roblox sekarang? Nampaknya macam keadaan yang sangat baik. Eh, Kates ni boleh pula berdiri di perangku ni. Mula balik. Apa hal tiba lampu macam ni? Alright. Ke aku punya tempat di berhantu? Takutnya ada hantu kat sini. Kalau berhantu macam mana? Nanti terkencing lah aku. Takutnya. Apa khabar cik adik? Lepas ni kau akan mati. Siap sedialah kau. Encik, jangan encik. Saya tak kahwin lagi encik. Saya nak bagi kahwin dulu. Saya single lagi encik. Bagilah saya peluang dulu nak hidup. Boleh tak encik? Takde. Mati kau. Nak bagi peluang hidup konon. Sekarang bolehlah aku hack sistem Roblox ni. Kau nak hack apa ni? Bagi dunia Roblox ni hashtag semualah. Ya, sepak dia apa sepak bola lah pandai. Ya, itu dah gol daripada Cristiano Ronaldo. Senang je ni. Adulah hai. Rol, apa hal Rol? Kenapa ni? Nak makan? Kejap lah Rol. Aku nampak ni aku tengah main apa Arsenal lawan apa lawan Malaysia ni. Malaysia menang 7-0 kot. Aku jangan main-main. Aku ni kalau bola ni, of course lah aku kendalikan Malaysia ni confirm nombor 1 in the world. Adlan makan. Adlan, kau jangan makan. Aku punya. Jap Adlan. Kenapa Dan? Kau gitar. Kau makan gitar Adlan. Ya Allah Adlan. Banyak-banyak makanan kau makan gitar ni Lan. Sedap pula tu. Adulah. Tak boleh Lan. Lantak engkau lah Lan. Aduh penat aku macam ni. Jap mana makanan aku Rol? Rol kau kata ada makanan aku. Mana dia Rol? Adulah. Oh dia broken rupanya Rol. Tak apalah Rol. Tak kisah pun Rol. Biarlah dia broken dengan hashtag dia tu. Adulah Rol. Okay. Tak apa brother. Jangan bersedih brother. Kalau brother sedih, saya lagi sedih ya brother. Ya Allah. Mina mana pula bawa basikal ni? Mandai je dia datang basikal kita ni. Mana nasi aku? Ni. Okay. Makan nasi. Sila. Adulah. Ya Allah. Kalau tak makan ni, lapor aku nanti. Aduh. Cerita apa ni Cerita cara-cara nak gosok gigi. Apa pun cerita lah. Aku bukan sakit gosok gigi. Gosok badan pun boleh. Apa ni? Aku kan sebenarnya nak kata bosan. Bosan dah juga. Tapi tu lah. Lagi bosan kalau aku tengok cara-cara nak gosok gigi setiap hari ni. Adulah. Apa punya TV lah. Aduh. Jom lah. Alang-alang tu. Kita pergi keluar jalan-jalan lah. Jap. Mana Adlan? Kau nampak Adlan tak? Itu bukan boleh. Kan nanti kalau dia tidur. Kita tinggal dia pula. Pagi dia. Adlan. Oi. Ya Allah, tak panggil dia lagi dah datang dah. Ni bau betul Adlan yang sebenar. Adlan, jom. Kita keluar pergi jalan-jalan Adlan. Jom. Tak ada masa. Aku bosan ni Adlan. Kau ni daripada asyik-asyik nangis tadi lagi ni. Ni bukan basikal Mina tadi ke? Ya Allah. Dek, pergi ke sana dek. Syuh. Weh, kereta apa pula ni? Adulah. Kenapa? Pergi jalan-jalan lah pandai. Adulah. Jom. Jalan-jalan. Alright, geng. Kita race Siapa paling lambat dia menang tau. Hadiah-hadiah aku tak tahu. Hadiah-hadiah pada-pada korang lah. Okay. Aku gerak dulu. Senang je ni. Confirm aku nombor 1 punya di belakang. Aku nak main. Ya Allah. Mina ni. Lagi laju dia aku mat. Dia pakai basikal tahap apa. Tahap laju-laju betul ni. Jap. Korang cuba tengok tu. Apa lah kereta ni. Ya Allah. Kereta terbakar mat. Asal dia hashtag. Dia hashtag lah guys. Orang tak tahu orang ni juri kita ni. Diorang hashtag. Jom. Jom kita pergi dekat pakcik tu. Assalamualaikum pakcik. Pakcik okey tak? Hashtag bagai ni. What happened ni? Weh, korang rasa tak cati lah. Jom kita balik. Weh, tak jadi apa dekat dunia kita ni weh. Dengan orang hashtag ni lah hai. Jom. Lari. Ya Allah, Mina ni kejar aku pula. Mina, sabar lah janganlah kejar aku. Lain macam kau ni kejar aku pula dengan seluar spongebob dia tu. Ya Allah, penatnya tadi kita lari daripada diorang.
Engkau penat naik skateboard je, kau tahu tak? Aku ni penat dah lah, badan aku ni gemuk, kau tahu tak? Penat aku berlari tadi. Aduhlah, ha, kau pergi kunci pintu, kau pergi kunci pintu. Aduhlah, aku tak faham, baik, dia bukan bila tadi ke? Ah, tak apa, biarkanlah dia tengok TV tu. Janji tak kacau, alamak kacau jugalah, dia pakai hashtag lah pula guys. Aduhlah, jap, aku pelik lah, kenapa tiba-tiba duduk kita jadi hashtag eh? Aduh, aku pening. Alamak, jap, aku cuba nak check dekat ni, dekat sistem komputer sama. Jap, aku check. Hey, Adlan, kau tengok screen aku, Adlan. Adlan, betul lah, dunia kita telah dihack oleh seseorang yang menyebabkan dunia kita ni menjadi hashtag. Aduh, macam mana ni weh? Aduh, tak boleh jadi ni. Aduh, dunia kita kena hack pula. Nasib baiklah kita selamat eh. Kalau kita kena hashtag tu, aku tak tahulah, selesai aku pun tak boleh cakap dengan kau lah, Adlan. Eh, Rol, kenapa ni Rol? Kenapa muka kau macam tu Rol? Hah? Tengok berita, dia cakap pasal hashtag. Eh, jom tengok. Eh, betul ke Rol? Ya, berita hari esok bersama saya, pemberita yang tak berapa nak dikenali. So, hari ni dunia kita telah dilanda banjir pula dah, dilanda dunia hashtag. So, saya memperingatkan kepada semua orang bahawa tolong jaga elok-elok ya. Kalau tak, jadi saya ni ha, duduk dengan orang hashtag di tepi-tepi ni. Lepas ni saya akan menjadi hashtag juga. So, saya nak kamu semua tolong berhati-hati ya. Alright, itu saja untuk berita kali ini ya. Kalau tak, saya tembak awak semua. Alah, betul lah, dunia kita kena hashtag. Berita pun cakap dunia kita kena hashtag. Tak boleh jadi ni. Kita kena mempertahankan negara kita. Kalau tak, nanti apa yang rasa negara kita? Orang, korang nak ikut aku tak pergi selamatkan dunia? Ha, aku nak ikut Adlan. Ha, Rul, kau macam mana Rul? Kau nak ikut tak? Ha, kau okey je. Okey, tak apa, macam ni. Dekat aku sebenarnya ada simpan tau, apa, satu military base ni untuk mempertahankan kita punya negara. So, kau ikut aku pergi ambil senjata kat sana, okey? Ha, jom. Ha, ni lah yang aku cakapkan. Ha, macam, besar tak? Ha, handsome. Engkau ni salah betul lah, engkau ni memang salah. Aku dah cakap dah, ini sebenarnya kubu pertahanan untuk negara kita. So kat sini lah nanti aku nak korang ambil senjata yang ada dalam military base tu. Oh, macam mana aku boleh ada? Okey, cerita macam ni. Waktu aku pergi jadi askar tu, aku suruh diorang tolong simpankan aku satu military base. So, nanti kalau ada apa-apa bencana dekat negara kita ni, aku akan gunakan military base ni untuk mempertahankan diri aku. Okey, jom. Tak ada masa ni, kita kena ambil senjata kita. Alright, korang dah ready belum? Aku dah siapkan semua senjata aku ni. Semua dah lengkap dah. Okey lah. Kalau macam tu, kalau kita semua dah ready ni, kita boleh gerak lah. Kalau kau nak guna kapak, pakai kapak lah. Tak kisah pun. Okey dah eh. Alright, get ready. Jom, kita gerak sekarang. Let's go. Ku cuba untuk kecapi, ku tak akan. Okay, terus. Haa, lelok. Korang jangan duduk usia botok aku pula. Korang ni kan boleh. Okay, kejap. Ada dua orang kat situ. Ni bahaya ni kan. Kita kena buat play lelok ni. Cara kita nak bagi diorang hapuskan diorang tu. Korang ada idea tak? Kau gerak ya Adlan. Make sure kau lelok tau. Lelok tau. Aku seturahkan kepada engkau ya Adlan. Go. Let's go. Okey, mantap. Okey. Slow. Jangan laju sangat. Aduh, engkau ni pun. Adlan, tu laju sangat Adlan. Adlan, laju sangat sikit. Tiba-tiba kau slow pula ni pahal. Cepatlah sikit wey. Engkau ni slow betul lah. Lembab aku tak lembab. Laju sangat. Slow. Ya Allah, engkau ni tak elok penuh. 1, 2, 3. Serang. Ya, ambil kau. Kenapa kau jalan slow ni? Cepat sikit. Mati pun kau. Boy lah geng. Tapi kita punya misi tak habis lagi tau. Ada lagi ada kat dalam tu. Okay, jom buka. Okay. Aku harap kita boleh menang kali ni. Alah, senang je tadi. Dua orang je pun. Anak siapa pula ni? Woi, nak masuk ke? Kalau nak masuk, mailah jumpa aku dulu. Nak masuk, kena bagi pisang. Tak ada pisang? No. Kau jangan main-main aku. Aku makan pisang. Nop. Aku minta perkuat. Senanglah kelawan korang lepas ni.
Adlan! Eish, kau ni memang tak guna. Hasilkan ni! Apa Adlan? Rol, korang jangan kata korang nak mati. Engkau ni memang tak guna dasar kepala durian. Engkau kena terima akibatnya sebab bunuh kawan aku. Ya, ambil ni, tembak engkau, bagi kau mati. Ya, ha, mati apa engkau? Hei, siapa hati kau bunuh kawan aku? Rol, Adlan, aku takkan lupakan dia saja sekorang waktu aku rendah kawan dengan aku elok-elok. Sekarang ni aku nak kena jumpa dengan bos dia. Eh, tak silap aku, bos dia dekat sini. Macam mana nak buka ni? Eh, buka cepat. Ha, boleh buka pun. Hei. Hai, selamat datang. Aduh, kau ni lawak betul lah. Macam mana lah kau boleh sorang-sorang je sampai ke sini? Bukan kau ada kawan ke? Tak ada kawan lah tu. Sebab apa? Sebab dah mati. Aduh, lawak. Lawak yang faham duduk macam ni pula. Oh, jadi engkau lah yang punca menyebabkan dunia robot jadi rosak. Dan engkau juga yang bertanggungjawab ke atas kematian kedua-dua kawan aku ni. Oh, so macam ni. Kau ni memang tak ada kerja eh. Kau pergilah kerja Grab ke apa. Aduh, ambil ni kau ni. Ya, tembak. Ya, ya. Aduh, ya, ambil ni. Ha, ambil kau. Bagi kau mati. Tak mati lagi. Bila nak mati ni, cepat sikit mati. Ambil kau, ha. Akhirnya, kalah pun kau. Senang je lah dengan kau ni. Aduh lah, hai. So, macam ni sekarang ni, aku nak kena selamatkan dunia forever ni. Aduh, daripada engkau lah beri masa ni. Eh, bagi aku duit. Sorry dah bang, tak minta duit abang. Eh, bang, dia bikin bro ni. Aku nak tolong hack bagi elok balik. Eh, ada orang pula. Tiba-tiba ada orang ni. Siapa pula ni? Minah Manur, eh, masuk dalam tu pula. Aduh, memang plot twist betul lah. Testing mic 1 2 3 1 2 3. Baiklah, saya sebagai Datuk Bandar Brookhaven ingin mengucapkan terima kasih kepada 3 orang jasa perwira. Tapi malangnya 2 orang tu telah meninggal. Jadi marilah sesama kita sedekah kat Al-Fatih kepada mereka. Dan saya nak memperkenalkan Syam Izzuan daripada Brookhaven yang berjaya sudi menyelamatkan kita. Dipersilakan. Bosannya lah hai. Aduh lah hai. Tengok gambar ni je lah. Rindu betul dekat diorang. Lan, Rol, kan best kalau korang ada. Tak adalah kebosan. Alright, guys, so cerita untuk drama kita pada kali ini. So macam korang mesti suka kan. Drama ni dia pasal apa? Pasal sebuah tempat Brookhaven yang apa, yang orang kata diserang oleh penggodam yang menggodam hashtag dekat negara kita. Negara Brookhaven ni memang jahat betul lah penggodam tu. So hari ni saya nak memperkenalkan watak-watak dekat kita punya VR drama kali ini. Watak pertama kita ada Ahmad. So which means Ahmad ni dia menjadi sebagai pemberita untuk negara Brookhaven yang telah diserang oleh hashtag tu. Ha. So thank you dekat Ahmad sebab apa? Sebab join kita punya drama untuk kali ini. So next, watak seterusnya kita ada watak iaitu Adlan. Adlan Sus, dia menjadi sebagai rakan-rakan Syam yang tolong Syam sekali untuk menyelamatkan Brookhaven. Thank you Adlan sebab join drama kita untuk kali ini. Dan watak seterusnya kita ada Aiman Sukri. Ha, dia sebagai watak orang kanan jahat. Ha, orang kata orang kuat lah untuk bos dia tu. So thank you Aiman sebab apa? Sebab tolong join kita punya drama untuk kali ini. So next, dan seterusnya watak Datuk Bandar Brookhaven yang dipegang oleh Zamira. Ya, Zamira ni bukan orang baru sebenarnya. So thank you Zamira sebab join membership dan juga join untuk kita punya drama untuk kali ini. Eh, asal sekat Syamizan, what do you mean?
karakter sistem Roblox. Ah, dia pegang oleh Alia. Ya, di mana dia ni mula-mula nak check Roblox je. Dia yang bertanggungjawab untuk tengok Roblox. Tiba-tiba ada pula penggodam datang mana dah tiba kan. Adulah, Aisyah pun tak tahu kenapa. And tapi tak apa, thank you sebab Alia dia dah join kita punya drama untuk kali ni, melengkapkan drama kita. Dan watak seterusnya kita ada Syafiq Santoni ataupun dia bagi sebagai Call Swap. So dia sebagai watak orang-orang tengok-tengok aje sebab dia datang lambat, tapi tak apa, thank you sebab Call Swap. Tolong tolong datang juga dekat drama kita pada kali ini. Ini bukan yang mudah ke? Dan watak seterusnya kita ada Faris ataupun Khabib, yang di mana dia sebagai watak pakcik hashtag dan juga orang Cina. Penatlah aku yang Khabib ni. Dan kita ada watak Roll, yang di mana beliau menjadi kawan Hisham juga dan juga terkorban juga ketika nak lawan dengan apa bos jahat tu. Ya Allah, Faris ni kan. So apa pun, kalau korang suka, korang boleh subscribe, like dan juga share. Jangan lupa untuk follow TikTok Hisham dan juga IG Hisham. And kalau korang main dengan Hisham, korang boleh beli membership dengan harga RM2.20 sebulan. So apa pun, itu je untuk video kali ni. Hisham quit di sini. Ciao, bye bye semua. Dorong kejar Hisham, dorong kejar Hisham. Lari.